Kemudian yang kedua, berdakwah berdasarkan ilmu. Mesti ada ilmu tentang apa yang kita nak dakwahkan itu. Mesti perkara mungkar itu betul-betul mungkar, kena tahu. Takut-takut kita tersalah menganggap perkara itu sebagai mungkar sedangkan ia bukan mungkar, maka kita tersilap langkah dalam dakwah. Mesti ada ilmu. Sekarang semangat berkobar-kobar nak menegakkan Islam ataupun nak membela Islam, tiba-tiba pergi bakar gereja misalnya. Dia ingatkan dia tu berjihad lah tu. Sedangkan dia melakukan perkara kemungkaran yang dilarang oleh syariat Islam sendiri. Kenapa? Kerana tak ada ilmu. Kemudian orang yang bakar gereja itulah yang tuduh orang lain sebagai koboi ataupun apa pula. Dia itu sendiri pula ataupun orang-orang yang sependapat dengannya. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, "Fala budda min al-'ilmi bil ma'ruf wal munkar wa at-tamyiz bainahuma wa la budda min al-'ilmi bi hal al-ma'mur wal manhi." Maka mesti ada ilmu tentang perkara ma'ruf dan munkar, dan mesti juga ada ilmu tentang keadaan sasaran dakwah yang hendak didakwah atau ditegahkan itu. Kita kena buat survey, kena kaji, kena maknanya buat homework hatta tentang sasaran dakwah itu sendiri pun kita kena kaji latar belakang dia. Apa pendekatan yang sesuai yang kita boleh guna. Sampai begitu sekali cermatnya pendekatan dakwah yang digariskan oleh para ulama ahli sunnah.